Oke sobat puzzle, pasukan Zulfa Lanang, wong lanang dolanan mercon. Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Banyak sekali yang request, "Bang, coba bikin mercon spiritus dari tong yang warna biru ini." Sebentar lagi kita akan bikin, Bosku. Tapi sebelum itu, karena banyak sekali yang request, "Bang, mana bebela ganda?" Ini tak spill dulu ya. Banyak sekali requestan dari kalian, tapi kita kerjakannya satu-satu ya. Karena kita juga kejar tayang tiap hari upload. Jadi proses pengerjaannya juga agak lambat. Ini bebela next project tetap kita akan bikin. Sebentar lagi akan ada mercon spiritus terpanjang dari kaleng Bear Brand. Totalnya ada berapa nanti kalian tonton di video kalau sudah saya upload ya. Dan ini tidak kalah banyak juga yang request mercon spiritus ganda dari kaleng Pilok. Kaleng Piloknya juga sudah ready. Jadi aku mohon buat sobat puzzle sabar ya, nanti tetap akan saya upload buat yang sudah request. Terima kasih banyak. Sebelumnya Zulfa Lanang juga jualan kaos sobat puzzle pasukan Zulfa Lanang. Ini ada warna hitam dan juga putih, tersedia dia ukuran bocil sampai dengan dewasa. Cara belinya bisa beli di TikTok Shop dan juga aplikasi Shopee. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Kalian tinggal klik, tinggal pesan, bayar, nanti kaosnya akan datang ke rumah kalian. Sekarang terlebih dahulu kita review tabung yang warna biru ini, guys. Yuk kita lihat bareng-bareng detailnya. Kita ukur kelilingnya ya, guys. 81. Panjangnya ini sekitar 135 cm, jadi 1 meter lebih dikit, guys. Dan ini lubangnya seperti ini kecil seperti ini, kalian bisa lihat. Dan ujung yang satunya ini lubangnya kecil-kecil seperti ini lubangnya kecil. Jadi rencana ini mau saya potong segini, langsung saja kita potong. Kita jadi manusia putih juga. Buat teman-teman yang belum beli kaos sobat puzzle, langsung di check out di deskripsi ya. Kalian klik linknya, kalian bisa pilih di Shopee atau TikTok Shop. Oke sobat puzzle, ini sudah jadi, tapi PR-nya ini bagian belakang atau bagian saringannya ini saya masih bingung loh, guys. Ini gimana ini? Coba teman-teman sobat puzzle bantu mikir. Di sini saya ada beberapa kaleng, kita coba satu-satu ya buat bikin saringannya. Saya masih bingung ini saringannya gimana. Kalau kita pasang saringan dari kaleng Pilok, ini longgar, guys. Jadi kurang besar, terus agak besar dikit ini ada kaleng rokok. Nah, ini kaleng rokok ini pas, guys. Gimana? Kita coba dulu pakai kaleng susu ya. Nah, kaleng susu ini pas, guys. Atau enggak? Ini saya juga ada kaleng yang lebih besar dari kaleng susu. Kita coba pasang ya. Nah, sebenarnya ini pas, guys. Tapi ini cara ngelemnya gimana supaya kuat? Nanti takutnya saya patah. Atau enggak? Ini pakai kaleng bebela. Kalian setuju yang mana dari beberapa kaleng ini? Coba komen di bawah ya. Sementara kita coba ini, kita uji coba dulu pakai mercon spiritus Zulfa Lanang yang sudah ada. Jadi ini saya sudah ada mercon spiritus yang jadi next generation legend, sama ini buatannya bocil dari kaleng susu Omela. Jadi di video kali ini kita akan coba seperti ini terlebih dahulu. Nanti kita dengarkan suaranya keras yang mana. Kalau suaranya sudah keras, nanti baru next video kita pasang menggunakan saringan yang paten, guys. Jadi buat teman-teman sobat puzzle, tugas kalian adalah coba komen di bawah kita pakai saringan kaleng yang mana. Dan kalau kalian ada ide, langsung komen sebanyak-banyaknya. Yuk langsung saja kita menuju lokasi, Bosku. Oke sobat puzzle, kita sudah berada di lokasi. Saatnya kita nyalakan seperti apa suaranya. Nanti kita tes, kalau suaranya keras next video kita garap, kita pasang saringan paten. Yuk langsung saja kita mulai. Ini dia mercon spiritus yang kita gunakan uji coba. Ini ada mercon spiritus dari selang diesel air. Selanjutnya ini ada mercon spiritus legend, ini next generation. Dan ini mercon spiritus terbaru, ini buatannya bocil. Total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kaleng, 4 saringan. Yuk gak usah lama-lama, langsung saja kita panasi terlebih dahulu. Kita pindah tempat, Bosku. Kita taruh di sini supaya lebih nyaman. Nanti kita nyalakan bareng-bareng seperti apa reaksinya. Sebelum kita pasang seperti ini, jadi kita nyalakan dulu tanpa dipasang tabung biru ini, supaya kalian nanti bisa membandingkan kerasan disambung atau tanpa tabung biru. Yuk langsung saja kita nyalakan, Bosku. 1, 2, 3. Keras pol, keras pol, guys, dari selang diesel air. Kita panasi juga mercon spiritus buatannya bocil dari kaleng susu, Bosku. 10 kaleng, 4 saringan.
Yuk langsung kita nyalakan seperti apa suaranya. 1, 2, 3. Ngomori mesan sebetulnya bikinannya bocil ini guys. Kemarin ada kaleng turahan di rumah, kaleng sisa sama bocil dibikin sendiri ya, hasilnya seperti ini. Ya buat yang minat kalau sobat puzzle, kalian langsung cek link yang ada di deskripsi, kalian klik, kalian bisa langsung beli di toko Shopee ataupun TikTok Shop. Yuk langsung saja kita nyalakan. Jadi nanti kita kaosnya samaan bosku, ngabuburit bareng Zulfa Lanang, khusus sobat puzzle pasukan Zulfa Lanang. Dengarkan ini, 1, 2, 3. Keren pol punyanya bocil. Yuk lanjut kita panasi yang lain. Mercon Spiritus Legend, kita coba nyalakan, kita dengarkan bareng-bareng ya seperti apa suaranya. Kita panasi Mercon Spiritus Legend, 1, 2, 3. Masih jeblok guys. Langsung kita isi lebih banyak ya, karena Mercon Spiritus Legend ini kalau diisi sedikit itu tidak mau menyala keras guys. Kita coba isi lebih banyak, apakah bisa keras Mercon Spiritus yang sangat berjasa buat Zulfa Lanang. Kalian follower tahun 2021 pasti sudah tahu. Yuk langsung saja kita nyalakan. Monggo. Yuk langsung saja kita nyalakan seperti apa suaranya. Mudah-mudahan kakeknya tidak kaget. 1, 2, 3. Seperti itulah suara Mercon Spiritus Legend. Yuk langsung lanjut kita ke next generation. Kita panasi dulu Mercon Spiritus next generation guys. Kita dengarkan bareng-bareng. Langsung kita nyalakan seperti apa suaranya. 1, 2, 3. Tidak diragukan, next generation emang ngeri pol. Kita coba sekali lagi supaya lebih panas. Nanti kalau sudah panas kita masukkan ke dalam tong warna biru. Nyalakan, 1, 2, 3. Mantap pol. Yuk langsung kita mulai eksperimennya. Sekarang kita mulai eksperimennya. Kita masukkan Mercon Spiritus dari diesel air ke dalam tabung warna biru. Kita kocok terlebih dahulu, kita masukkan ke dalam tabung jumbo. Yuk langsung kita nyalakan apakah suaranya lebih keras atau tidak. Kalian dengarkan bareng-bareng. Yuk, 1, 2, 3. Tiga. Gimana guys menurut kalian suaranya, bagus apa enggak? Kita coba sekali lagi ya guys seperti apa suaranya. Kita isi lebih banyak. Yo, buat teman-teman yang belum like, di like videonya ya. Subscribe Zulfa Lanang. Kita coba nyalakan meriam Spiritus ke dalam tabung jumbo warna biru. 1, 2, 3. Tiga. Apa yuk guys, ada suara yang wih, wih, wih. Kita intip ke dalam guys. Woi, woi, kaget kan? Apa ya tadi? Wih, 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 gitu. Ada suara gitu loh guys. Sekarang kita coba Mercon Spiritus buatannya bocil dari kaleng susu menggunakan Spiritus warna merah. Kita dengarkan bareng-bareng. Kita kocok terlebih dahulu. 1, 2, 3. Gimana guys menurut kalian suaranya? Kita coba sekali lagi ya. Kalian dengarkan, 1, 2, 3. Jeblok guys, suara jeblok, tapi menurutku lebih ngebas ini suaranya. Kita coba sekali lagi ya, karena tadi masih jeblok. 1, 2, 3. Lumayan keras, anget sih guys. Gimana, lanjut ya? Yuk lanjut kita ke Mercon Spiritus Legend. Kita semprotkan ya, kita coba isi 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali semprotan Mercon Spiritus Legend. Mercon Spiritus Legend ini tanpa dikocok ya. Kita coba, kita masukkan langsung. Yuk, 1, 2, 3.
keras loh guys kalau tanpa dikocok. Kita coba lagi ya, 1, 2, 3 gak banter guys. Kita coba langsung yang paling keras ya. Iya nergi. Yuk kita coba nyalakan 1, 2, 3, 4, 5 kali semprotan saja. Yuk langsung kita nyalakan, kita masukkan ke dalam sini. Oke, next generation sudah masuk. Sekarang kita nyalakan 5 kali semprotan. 1, 2, 3. Tiga. Itu tadi suara 5 kali semprotan next generation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 kali semprotan tanpa dikocok ya. Yo, seperti apa suaranya tanpa dikocok? Kita nyalakan, apakah bisa menyala keras? 1, 2, 3. Kita coba sekali lagi, pindah tempat, ini seperti apa suaranya? 1, 2, 3. Tiga. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Lanjut tonton video lainnya dari sini. Diklik salah satu, pastinya tidak kalah seru. Seperti itulah eksperimennya. Berhasil atau tidak, menurut kalian keras atau tidak, kalian komen di bawah. Next, tetap kita akan garap mercon cepetus dari tabung jumbo warna biru. Kita pasang saringan paten. Kita lanjut ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.